Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membobol pola Oppo A57 dengan bantuan MRT ya guys. Langsung saja kita menuju ke tampilan PC. Oke guys, ini tampilan PC-nya. Langsung saja kita pilih Oppo. Lalu untuk modelnya kita pilih A57. Dan untuk portnya kita biarkan saja auto dan kita pilih format. Selanjutnya kita sambungkan HP-nya ke PC dengan menggunakan kabel data ya guys. Oke guys, langsung saja kita tekan tombol volume atas dan bawah bersamaan tanpa menyentuh tombol power ya. Kita tekan, langsung kita sambungkan ke dengan menggunakan kabel data USB. Oke guys, sudah terdeteksi ya. Namun di sini portnya belum terdeteksi, tapi tidak apa-apa. Kita biarkan saja auto, langsung kita start. Maka otomatis akan terbaca. Proses flashingnya sedang berjalan. Kita tunggu saja, ini cukup cepat ya guys. Dan ada tulisan always down untuk menandakan bahwa kita sudah sukses untuk membobol pola Oppo A57. Langsung saja kita lepaskan kabel data dari HP lalu kita tekan power ya guys. Oke guys, kita lepaskan kabel datanya. Lalu kita biarkan saja hingga proses flashingnya selesai dan masuk ke tampilan bypass guys. Dan ini sudah masuk, langsung saja kita masuk ke panggilan darurat. Lalu kita ketikkan bintang pagar 813 pagar untuk masuk ke tampilan menu ya guys. Oke, sudah masuk. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya guys, untuk membantu channel ini semakin berkembang lagi. Terima kasih.